45? Boleh. Serius? Betul. 10. Up boleh. 30 up ya. Halo Sobat Otomania, kembali lagi kita ke SBT Pulau Gadung nih. Nah, di sini lagi rame banget ya aktivitasnya dan pastinya di sini promonya juga enggak kalah menarik nih. Emil mau samperin aja dengan Mas Gustof di sini. Halo Mas Gustof. Ya. Gimana kabarnya nih, Mas? Alhamdulillah baik. Aduh. Ketemu lagi. Gimana nih, Mas? Kan kemarin kita sempat ke sini ya, Mas ya. Betul. Nah, terus video-video kemarin gimana tuh, Mas, responnya? Alhamdulillah rame. Alhamdulillah rame ya. Dan kabarnya katanya tadi ada yang trade in ya? Betul, Kak. Gitu melihat Grand Vitara langsung jatuh hati, trade in ke sini ya, Mas, langsung dibawa mobil lamanya ke sini. Cek, langsung bungkus. Bungkus Grand Vitaranya, mantep banget. Nah, Sobat Otomania yang lain juga jangan mau ketinggalan ya, karena untuk harga-harga di sini tuh udah spesial banget hitungannya dari Mas Gustof gitu. Nah, Mas Gustof mungkin untuk Sobat Otomania ada yang baru bergabung mau telepon Mas Gustof untuk promo dan paket kreditnya, bisa hubungin Mas Gustof. Boleh. Mana? Di 0812-8488-4456. Atau mau datang ke sini juga gampang ya. Boleh. Alamatnya di? Di Jalan Raya Bekasi, kilometer 19, Laut Rate, Cakung, Pulau Gadung. Tepatnya depan terminal Pulau Gadung. Nah, itu dia. Kalau di sini tuh fasilitasnya udah pasti lengkap banget ya, Mas? Lengkap, Pak. Mulai dari penjualannya udah pasti. Okay. Bengkelnya nih di belakang kita udah gede banget. Suku cadangnya juga udah ada di sini. Terus di belakang ada Suzuki Auto Value ya. Betul, trade-in. Mau trade-in bisa juga di sini. Stok unit di sana banyak banget pokoknya. Pembiayaan juga ada di sana, Suzuki Venon. Nah, itu dia. Lagi body repair ada. Pokoknya lengkap banget di sini ya. Ini pusatnya ya, Mas ya? Betul, Pak. Nah. Mau test drive luas. Nah, berarti untuk cover areanya mana aja nih? Jabodetabek boleh. Jabodetabek boleh ya. Oke. Nah, di kali ini ada promo apa aja nih, Mas Gustof? Promonya ini kemarin kemerdekaan ya, sekarang berarti kita harus ceria. September benar. Ceria. September ceria. Masih itu promonya besar. Gimana tuh? Lebih besar lagi? Iya. Waduh, melebihi dari kemerdekaan iya, katanya. Biar lebih ceria. Iya. Kali ini kita akan bahas mobil apa aja, Mas Gustof? Pastinya di Grand Vitara. Grand Vitara ya? Iya. Oke. Okay. SL7. Mobil komersialnya kita ada carry pickup. Oke. Okay. Oh, satu lagi ketinggalan. R3. Wah, itu pasti. Nah, itu dia. Kita akan bahas itu semua. Kita masuk ke dalam dulu kali ya. Boleh. Yuk. Nah, ini dia Grand Vitaranya. Kemarin warna hitam ya? Betul, Kak. Sekarang udah berganti warna putih. Oh, sudah sold out. Udah sold out ya? Oke. Udah di trade-in kali? Udah. Benar ya? Dituker. Dituker. Nah, kalau kemarin itu kan warna hitam, dia single tone ya? Betul, Kak. Kalau yang ini putih, dia two-tone color-nya seperti ini. Ada warna putih, hitam. Ada lagi ya? Silver yang hitam. Silver dan hitam. Nah, itu dia. Cakep banget, fiturnya juga udah lengkap. Ada kamera 360-nya, sunroofnya juga ada, udah elektrik ya. Nggak manual-manual ya. Betul, Pak. Tinggal tekan satu tombol, udah langsung kebuka dan gede banget. Sunroofnya bisa sampai belakang gitu. Hybrid pula. Nah, lengkap kan jadinya. Nah, kalau OTR-nya nih, mulai dari berapa nih? OTR-nya untuk yang single tone. Itu di 393.400. Oke, kalau yang two-tone-nya? Selisih 3 juta aja, Kak. Selisih 3 juta aja. 396. Dan itu 396. 400. Itu untuk yang two-tone-nya ya. Betul. Oke, itu belum dipotong diskon? Belum. Kalau diskonnya gimana nih? Kan kalau kemarin dikasih 40 ya? Iya. Sekarang masih sama ya? Sekarang itu udah ceria, Kak. Tambahin lagi, Kak. Udah ceria? Tambahin 5 juta? Betul, Kak. 45? Boleh. Serius? Betul. Waduh, benar-benar ceria ini ya, berarti diskonnya dikasih 45 juta sama Mas Gustof. Kemarin tuh masih 40 ya? 40. Waduh, ini mumpung 45 nih, takutnya nanti berubah lagi ya. Jadi harus cepat-cepat. Betul, Kak. Untuk diskonnya 45 dikasihnya. Berarti udah nggak ada bonus-bonus tambahan dong? Ada dong. Ada lagi? Ada. Waduh. Biar ceria. Lebih ceria ya? Kasih apa tuh? Kita kasih voucher, boleh. Voucher boleh? Emangnya boleh. Wow, dikasih voucher boleh, Imani boleh katanya. Boleh. Tinggal pilih aja ya. Pilih aja. Pilih aja mau yang mana. Okay. Udah diskonnya ditambahin 5 juta sama Mas Gustof, ditambahin voucher lagi. Nah, untuk nominal vouchernya berapa tuh, Mas? Jutaan nyampe nggak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Dinego aja ya, bisa, langsung ya? Bisa nego. Nggak ratusan lagi, bisa jutaan ya? Jutaan. Oke. Okay. Yeah. Nah, DP-nya dikasih berapa, Mas Gustof? DP-nya kita bisa proses di 10%. 10%. Mulai dari 10% aja ya. Iya. Untuk yang DP minimnya nih. Betul. Berarti. Nah, angsurannya kalau DP 10% tuh kena berapa?
Kita kena 7 jutaan nggak? 7 jutaan. Kalau tenornya? 5 tahun. 5 tahun ya. Kalau mau tenor panjang boleh? Boleh. Itu sampai berapa tahun kalau tenor panjang? Tenor panjang itu bisa sampai 8 tahun. Sampai 8 tahun ya. Berarti bisa kemungkinan lebih murah lagi juga bisa. Gitu ya. Oke. Nah, ada nggak sih yang paket auto approve-nya? Ada. Ada ya? DP-nya dikasih berapa kalau auto approve? Auto approve biasanya di 50% nggak? 50%? Ya. Dengan angsurannya pasti lebih murah ya? Bisa murah. Kena berapa tuh kalau yang? 5 jutaan nggak? 5 jutaan? 5 juta? 5 jutaan enggak? 5 jutaan ya. Oke. Nah, jadi sobat Otomania bisa pilih dari paket kredit yang tadi ya. Boleh. Mau yang DP ringan atau angsuran ringannya, yang auto approve pastinya persyaratannya enggak ribet-ribet ya. Betul. Oke. Nah, setelah dari Grand Vitara nih, kita ada mobil keluarga lagi dan sama-sama hybrid, tapi nya lebih terjangkau ya. Betul. Oke, kita ke XL7. Yuk. XL7. Wah, sama-sama two-tone ya sama Grand Vitara. Betul. Cuman yang ini warnanya favorit juga nih, warna Savanna Ivory. Betul. Savanna Ivory hitam dan warna orange hitam. Orange hitam. Oke, dia sama-sama putih hitam. Sudah. Oke. Putih hitam. Putih hitam ada ya? Oke, putih hitamnya juga ada. Sama-sama sudah hybrid juga. Cuman untuk keunggulan dari XL7 itu dia ada smart e-mirror-nya ya. Betul gak? Untuk yang di tipe Alpha ini. Nah, kalau harga OTR-nya nih Mas Gustaf, berapa untuk yang tipe Alpha? Tipe Alpha ini yang kita display dia 310-200. 310-200? Betul. Itu belum dipotong diskon? Belum. Kalau diskon beda-beda ya, setiap beda. Tipe ya? Betul, Kak. Kalau yang Alpha dikasih berapa diskonnya? Kasih 30 ya. 30 ya? Wah, lumayan ya, 30 juta dikasihnya ya. Oke, itu untuk diskonnya ya. Kalau DP-nya dikasih berapa? DP bisa di 20%. 20%? Oke, DP-nya 20% aja, dengan angsurannya pasti lebih murah. Murah lagi. Berapa tuh Mas? Cap 6 jutaan enggak? 6 jutaan? 5 tahun. Tenor 5 tahun? Oke. Nah, kalau misalnya Sobat Auto mau request untuk tenor juga bisa ya. Misalkan 5 tahun kelamaan Mas Gustaf mau cepat-cepat aja biar bisa dapat bunga 0%. Boleh. Bisa juga gitu. Atau misalkan ya mau yang tenor panjang juga bisa. Ya. Di sini kira-kira ada program khusus enggak Mas? Ada. Ada ya? Untuk... Apa tuh? Program PNS, ASN, atau para medis BUMN itu bisa DP mulai 20%. DP mulai dari 10%? Iya. Waduh, mantep banget. Dan tenornya sama, 8 sama. Tahun juga ya. Oke, pastinya harganya lebih spesial lagi ya kalau yang program khusus tadi. Nah, itu untuk paket kredit tadi kita udah bahas yang Alpha. Kalau yang lebih terjangkaunya juga ada ya? Ada. Ada, itu di tipe Zeta. Itu untuk harga OTR-nya gimana? OTR-nya? Di 250-an. 250-an ya, lebih terjangkau dan itu belum dipotong diskon. Nanti bisa langsung telepon-telepon aja kali. Boleh. Ya enaknya. Untuk paket kreditnya, diskonnya langsung hubungin aja Mas Gustaf, nomornya ada di deskripsi. Nah ini dia, R3-nya, kalau ini tipe yang GX ya? GX setengah. GX, kalau R3 itu ada beberapa varian juga, ada yang hybrid, ada yang non-hybridnya. Betul. Kalau yang non-hybridnya itu bisa di tipe yang GL. GL. Ya? Kalau mau yang lebih sporty lagi, dia ada di Cruise ya. Cruise. Dia ada two-tone color-nya, ada dua warnanya. Nah, kita bahas OTR-nya ini mulai dari berapa, Mas Gustaf? Untuk OTR-nya, tipe terendahnya di 255-an. 255? Betul. Itu belum potong diskon? Betul. Nah, diskonnya dikasih berapa nih kalau R3? Kalau untuk R3, kita kasih 30 up boleh. 30 up ya? Boleh. Waduh, mantap banget. Diskon dikasih 30 up, sama kayak XL7 tadi ya. Boleh. XL7 30, ini 30 up. Gitu. Nah, DP-nya dikasih berapa nih? DP minim? DP minimnya kita kasih 20 jutaan nggak? 20 jutaan ya? 20 jutaan dengan angsurannya berapa? 5 jutaan. 5 jutaan? 5 tahun. Tenor 5 tahun. Kalau yang mau request-request untuk custom DP angsuran bisa juga. Boleh. Nah, itu kan untuk yang DP minim ya. Betul. Kalau yang auto approve-nya gimana nih Mas Gustaf? Untuk auto approve-nya bisa di DP 50%. 50%? Dengan angsurannya pasti lebih murah lagi ya? Lebih murah, Kak. Oke. Tinggal konfirmasi aja. Berapa tuh? Tinggal konfirmasi ya? Ya. Oke, mantap banget. Nah, di sini juga nggak cuma DP minim dan angsuran ringan aja ya. Ada juga yang bunga 0% ya, Mas? Ada. Oke, bunga 0%, terus apalagi Mas? Cash bertahap ada. Cash bertahapnya juga ada. Ada asuransi juga. Oke. Ikut asuransi ya? Berikut dengan asuransi. Betul. Oke, mantap banget. Nah, Mas Gustaf, kita kayaknya belum bahas untuk mobil komersilnya nih ya. Dari tadi kita udah bahas mobil keluarga. Oh iya. Ya. Betul. Boleh nggak kita bahas untuk mobil komersilnya nih? Boleh. Cus. Tapi yang beda ya. Pasti beda. Beda dengan yang lain. Ya. Oke. Bonus banyak. Bonus banyak. Oke, yuk kita ke Carry Pickup.
Nah, ini untuk Sobat Otomania yang lagi usaha ya, butuh mobil niaga. Di sini stoknya banyak banget mobil niaganya ya. New Carry Pickup nggak cuman pickup aja, tapi bisa buat macam-macam box ya. Bisa. Dibikin boxnya itu bisa, dan boxnya juga variatif ya. Betul. Mas ya, modelnya nggak cuma box putih. Request aja. Mau yang cool juga bisa kali ya Mas? Bisa. Bisa semua ya pokoknya. Nah, seperti yang di samping kita ini juga bisa nih, mobil niaganya. Oke. Nah, kalau ngomong-ngomong untuk New Carry Pickup kan ada beberapa tipe ya Mas ya, ada dua ya. Ada yang AC, non-AC, terus ada yang FD dan Plug D. Oke. Nah, kita mulai dari New Carry Pickup yang standar dulu kali ya Mas ya. Betul. OTR-nya mulai dari berapa nih Mas? Di 169.500 ya. 169.500. Belum dipotong diskon ya. Betul. Diskonnya dikasih berapa nih? Kita kasih 30-an. 30-an. 35 ya. Berarti sekitar 134. Nah, 134 juta. An lah ya. Betul. Nah, DP-nya dikasih berapa nih Mas? Kalau untuk DP-nya sih kita parasi, misalkan mau DP minimum oke. Oke ya. Kasih 5 juta boleh? Boleh. Boleh ya, 5 juta boleh. Angsuran juga fleksibel. Kalau untuk New Carry Pickup-nya itu 1 sampai 5 tahun. 5 tahun. Oke. Nah, untuk Sobat Otomania nih, yang udah ambil unit di sini itu dapat benefit apa aja nih Mas Gusto? Kalau untuk benefitnya kita kasih free jasa servis. Free jasa servis. Kalau untuk yang komunisir atau CKD-nya kita kasih free oli sampai 50.000 km. Oke, pokoknya banyak deh. Banyak ya. Biar. Nah, bonus-bonus tadi kayak voucher juga bisa ya? Bisa. Bisa ya. Nanti tinggal di request aja sama Mas Gustaf. Boleh. Mas, mau bonusnya ini gitu. Lebih enak lagi ya Mas ya. Betul. Nah, selain dari mobil yang udah tadi kita bahas ya, ada Grand Vitara, XL7, R3 dan Carry Pickup-nya. Di sini ada apa lagi yang enggak kalah menarik? Di sini ada kita Baleno. Espresso. Oke. APV pun ada. APV ada ya. Jimny pun ada. Jimny juga ada ready di sini. Oke. Nah, kalau untuk test drive-nya gimana? Kalau untuk test drive oke. Bisa apa ya? Aja ada. Lengkap ya? Lengkap. Enaknya janjian H-1 ya? Boleh. Biar lebih enak lagi mau janjian. Mau test di sini boleh, mau di rumah pun boleh, di kantor pun boleh. Oke. Tinggal konfirmasi aja. Tinggal konfirmasi. Langsung konfirmasi kalau gitu sekarang juga ke Mas Gustaf dengan nomor handphonenya berapa di Mas? Di 0812-8488-4456. Oke, jangan lupa di screenshot videonya, kirim ke Mas Gustaf supaya dapat promo yang tadi udah kita bahas. Oke, Mas Gustaf kita gaskui aja yuk. Oke. Ya, gaskui.